Selamat datang di channel Tukang -tuk. Bos. Kali ini, saya mau sharing ke teman-teman semua, gimana caranya kita buat kode iklan untuk konten di TikTok. Jadi, buat teman-teman semua yang belum tahu, kode iklan konten itu apa, jadi kalau misalnya uh, kita buat produk buat konten tentang produk terus ternyata kontennya bagus banget sampai akhirnya si seller atau si brand dari produk tersebut kontak kita dan pengen ngiklanin konten kita. Nah, itu bisa banget dan bisa ba bisa kasih banyak keuntungan buat kita. Ini ya kalau misalnya si seller atau si brand tersebut mengiklankan konten kita tentunya dengan uang dari brand ya kita nggak ngeluarin uang sedikit pun kita bisa dapat exposure lebih dari konten kita itu akhirnya kita bisa dapat views lebih tinggi kita bisa juga dapat penjualan produk lebih tinggi gara-gara konten kita diiklanin gara-gara penjualannya lebih tinggi kita bisa dapat komisi dari penjualan untuk produk itu dan juga kita bisa dapat followers baru nah kan karena viewsnya makin tinggi sudah gitu jadi banyak yang nonton akun kita juga jadi banyak dapat followers seperti itu ya teman-teman korelasinya jadi jangan takut kalau misalnya ada brand yang pengen ngiklanin konten kita nah gimana caranya biar kita bisa kasih kode iklan ya teman-teman bisa pilih kontennya aja yang misalnya diminta ya ini contohnya saya so, ini konten untuk ini selarihan. diminta oleh brand pengen diiklanin pengen diiklanin akhirnya teman-teman bisa klik tiga titik di e, kanan bawah nah teman-teman tinggal geser sampai ketemu pengaturan iklan di sini kita klik aja pengaturan iklan nah di sini teman-teman bisa geser yang ot otorisasi iklan ini awalnya warna abu-abu ya kita geser nah pilih periode yang tersedia nah ini teman-teman uh, bisa tanya ke brandnya nih mau ha berapa hari nih untuk diiklanin si kontennya mau 7 hari, 30 hari, 60 hari, 180 hari misalnya kita coba dulu yang 7 hari ini kita klik otorisasi teman-teman bisa klik yang kode video ini ya bisa klik buat oke okay. lalu teman-teman bisa klik lagi simpan jadi ini nge-refresh sendiri nah di sini statusnya sudah berubah jadi kode video siap teman-teman kalau misalnya mau copy kode videonya tinggal klik kelola lalu kita klik salin kode salin kode oke okay, berhasil nah di sini teman-teman tinggal paste aja atau kasih ke sellernya atau ke brandnya nah ini kode iklan kita ini ya semuanya harus dikasih ini kode kode uh, konten kita biar bisa diiklanin oleh si brand. Jadi nanti kita bisa dapat exposure lebih, dapat komisi lebih, dan bisa dapat followers baru dari konten kita yang diiklankan oleh seller.